Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Salam sehat selalu dan salam bahagia selalu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan pengecoran untuk plat jembatan ya teman-teman. Sebelumnya silahkan subscribe, komen, like di kolom komentar apabila video ini bermanfaat bagi teman-temanku semua. Proses pengecoran ini kita lakukan di area dekat rumah ya teman-teman, karena apabila kita lakukan pengecoran di sana kita akan kesusahan mencari air ya teman-teman, karena jauh dari sumber air dan jauh dari sumur. Jadi lebih baik kita cor saja di rumah atau di area rumah. Dengan begini kita bisa mendapatkan air dengan mudah. Dan ketebalan cor ini sekitar 12 cm ya teman-teman, dengan lebar 50 cm dan panjangnya 1 meter. Dan di dalam plat beton ini kita sudah memberikan besi dengan ukuran besi 10 mm ya teman-teman, dan kita campur beton ini atau cor ini dengan perbandingan 1:2:3, 1 untuk semennya, 2 untuk pasirnya, dan 3 untuk ricak atau batunya ya teman-teman. Sebelum pengecoran ini kita ratakan dulu area untuk pengecorannya ya teman-teman, kemudian kita lapisi menggunakan sak semen, dan di setiap sekatan-sekatan itu kita beri plastik agar nanti tidak melekat dengan yang di sebelahnya. Oke teman-teman, semoga video ini selalu bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-temanku pemula. Mohon dukungan teman-teman agar channel ini segera berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.